hati-hati masuk ke lorong-lorong. Jangan. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel My Beauty Country. Ya, hari ini saya berada di sebuah tempat camping ya, tepatnya di Cikole, Lembang. Namanya Kebon Pinus. Ini adalah sebuah camping ground baru ya di daerah Cikole. Dibuka sekitar Februari 2022 ya. Jadi saya nanti akan review ada fasilitas apa saja yang ada di sini, kemudian apa yang bisa kita nikmati. Baik teman-teman, tonton terus channel My Beauty Country. Selamat menonton. Lokasi camping ground ini jika dari arah Bandung itu belok ke sebelah kiri ya, ke arah Jayagiri Cikole. Terus lurus nanti akan melewati camping ground yang lain yaitu Green Grass. Nah ini yang sebelah kanan ini yang coklat ini Green Grass gerbangnya. Masih lurus terus. Nanti kemudian di sini belok ke sebelah kiri ada petunjuknya Kebon Pinus. Sebelum ke lokasi, kita akan membayar tiket dulu. Kita parkir dulu di sini, ya. Kita ke office-nya dulu untuk membeli tiket camping ground-nya. Ini dia tempatnya. Tiketnya masuk Rp15.000 per orang, kemudian untuk tiket camping-nya Rp20.000. Dan untuk tiket masuk mobil atau camper van itu Rp50.000. Dari pembelian tiket kemudian perjalanan kita lanjutkan menuju lokasi camping groundnya. Jadi menggunakan kendaraan lagi untuk masuk ke dalam. Saat kita memasuki area camping ground, kita akan melihat beberapa fasilitas, yaitu ada toilet, tertulis toilet 2000, mandi 5000. Namun bagi mereka yang camping cukup bayar sekali, tinggal informasikan saja ke pengelola. Di sini juga ada musola, ada juga tempat untuk berwudu, dan teman-teman bisa mengambil air dari sini ya. Nah, ini adalah tempat kami mendirikan tenda. Di sini pengelola menyediakan listrik ya. Kita tinggal menyediakan colokannya atau kalau tidak pengelola menyewakan colokan ya atau terminal listrik. Kemudian juga ada kayu bakar Rp25.000 per ikat dan terdapat pula kantin. Kantin-kantin ini belum selesai dibangun ya. Jadi ini masih dalam tahap pembangunan. Ada beberapa warung yang sudah buka. Bagi teman-teman yang tidak memiliki tenda sendiri, teman-teman bisa nyewa tenda dengan paket seperti di foto ini ya. Nah, ini adalah contoh dari tenda yang disewakan berdasarkan pada paket-paket tadi. Camping ground di sini itu memiliki 3 blok ya. Ada blok A. Blok A ini punya kelebihan ada view gunung, kemudian juga ada
kalau malam ada lampu-lampu dari penduduk ya. Kemudian ada blok B. Nah, di antara blok A dan blok B ini itu dekat akses ke musola dan juga ke taman ya. Jadi ada taman di kebun pinus ini. Nah, sedangkan di blok C ini adalah blok paling atas dan di blok inilah tempat kami mendirikan tenda. Oh ya, jika ada teman-teman yang kesulitan mendirikan tenda, teman-teman bisa minta bantuan kepada pengelola ya. Dan teman-teman bisa ngasih tips seikhlasnya. Di blok C ini ada toiletnya, ada 4 pintu ya. Toiletnya cukup bersih dan ada penerangannya kalau di malam hari. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang di blok A. Jadi di blok A ini ada terlihat view gunung seperti ini. Dan juga ada rumah-rumah penduduk ya, terlihat dari kejauhan. Jadi kalau di malam hari itu terlihat kelap-kelip lampunya ya. Nah, ini adalah bagian taman yang bersebelahan dengan blok A. Nanti kita akan lihat tamannya ya. Ini yang elektrik. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat tamannya, taman di kebun pinus ini. Ini luas sekali teman-teman ya. Tanamannya warna-warni, jadi menarik untuk dilihat. Dan taman ini dibuka untuk umum ya, tidak hanya untuk para campers, tapi dibuka untuk siapa saja yang ingin menikmati taman ini bisa masuk ke sini ya. Dan harga tiket untuk masuk ke area ini, jika teman-teman tidak camping, itu hanya Teman-teman juga bisa mendirikan tenda-tenda kecil di sini ya, dan bisa menggelar tikar untuk makan dan bermain-main dengan keluarga di arena ini. Pohonnya tinggi-tinggi, rumputnya terlihat hijau dan tentu udaranya segar, jadi sangat cocok untuk yang mau melakukan refreshing ya, di tempat ini.
area taman ini juga pengelola menyediakan toilet. Toiletnya bersih. Jadi para campers atau teman-teman yang bermain di sini juga bisa menggunakan toilet. Ini juga ada kamar mandinya ya, ini untuk mandi. Teman-teman, di sini sedang dibuat area untuk aktivitas-aktivitas seperti pengajian, meditasi, relaksasi. Jadi ini sedang dibangun untuk itu. Jadi ini adalah untuk aktivitas yang bersifat spiritual dan keagamaan. Begitu menurut pengelolanya. Nah, sekarang kita sedang mau mencoba menaiki arena Flying Fox. Jadi anak-anak mau naik Flying Fox di sini. Adapun harga tiket untuk Flying Fox ini adalah Rp20.000 untuk satu orang. Dan ini bisa digunakan ya teman-teman untuk anak minimal usia 5 tahun. Jadi untuk bocil-bocil boleh coba ini Flying Fox ya. Sengaja ini dilepas. Ini santu. Nah. Penasaran ke atas. Ini balik lagi, Mas. Enggak. Berani sekarang aja. Bentar. Nanti sama omnya. Ini waktunya masak. Sampai penuh. Ini pegangnya sampah dulu. Coba ngelipir dari sampah. Sampah ini enak, udah kayu jatuh. Oh, kita juga ngambah loh. Oh, enggak usah disuruhnya. Kalau disuruh malah terus. Dia cium bau masakan kita. Jadi di area camper van ini, kalau sore menjelang malam itu sudah dinyalakan lampu-lampunya ya.
Ini adalah suasana malam hari di taman, jadi banyak sekali cahaya-cahaya di LED ya. Nah, ini adalah tangga menuju kafenya. Nanti kita lihat kafenya di sana. Tapi memang kafenya sedang tertutup nampaknya. Nah, ini kafenya memang sedang tutup ya. Ada lantai di atasnya ya. Ini ada dua lantai. Coba mari kita ke atas. Dari atas bisa terlihat cahaya lampu LED ya di bawah. Ada jembatannya di sana juga. Nah, ini penampakan kafenya. Dan ini adalah jembatan. Jadi sepanjang jembatan ini dipasangi lampu LED ya. Jadi terlihat bagus di malam hari. Kita bisa ambil foto di jembatan ini seperti ini. Seperti masuk ke lorong-lorong. Ini ada tanaman paku dengan efek cahaya, jadi bagus terlihatnya. Dan ini adalah suasana pagi, terasa segar, terdengar suara-suara burung. Cahaya matahari masuk di sela-sela pepohonan. Jadi kalau mau membuat api unggun di sini untuk menjaga rumputnya biar tidak terbakar menggunakan tong ini, sama di bawahnya ada alasnya. Ini pengelola mengharapkan demikian untuk semua pengunjung atau para campers di sini. Jadi pagi ini udaranya terasa dingin, jadi kita nyalakan apinya biar terasa hangat.
Masih bertahan. Ada kepompong, coba buka. Baiklah teman-teman, itu ulasan kami dari Camping Ground Kebon Pinus Cikole. Semoga memberikan informasi dan referensi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.